Harga cabai rawit di Kota Blitar naik tajam di awal tahun baru, Selasa 3 Januari 2023. Sekarang harga cabai rawit di Pasar Legi Kota Blitar tembus Rp60.000 per kilogram. Sementara di Pasar Pon Kota Blitar, harga cabai rawit sekitar Rp56.000 per kilogram. Menurut Mahmud, pedagang Pasar Legi Kota Blitar, harga cabai naik drastis menjelang tahun baru 2023. Harga cabai yang semula Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp55.000 per kilogram dan sekarang jadi Rp60.000 per kilogram. Mahmud mengungkapkan harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram sudah hampir 3 hari ini. Ia memperkirakan harga cabai rawit masih bisa naik lagi kalau kondisi cuaca masih ekstrim. Harga cabai naik dampak dari cuaca ekstrim. Banyak petani cabai yang gagal panen karena cuaca ekstrim ini. Selain itu, Didi, pedagang Pasar Pon Kota Blitar, mengatakan harga cabai rawit di Pasar Pon sempat tembus Rp62.000 per kilogram di awal tahun baru. Tetapi sekarang harga cabai rawit sekitar Rp56.000 per kilogram. Menurutnya, harga cabai rawit masih fluktuatif, bisa naik lagi. Kenaikan harga cabai rawit dipicu dampak cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Kenaikan harga cabai rawit membuat pemilik warung makan di Jalan Panglima Sudirman bernama Endro ikut menaikkan harga jual makanan per porsi. Harga makan per porsi yang biasanya Rp12.000 sekarang naik menjadi Rp13.000 per porsi.